jangan ragu, Allah memberikan kesehatan. Ya, amin. Kita sholatnya insya Allah di zaman nanti. Sholat di sini kan Ustaz? Kita rencananya mau di Muzdalifah biar ngambil sunnah nanti. Jamaah Tahir. Pernah nggak sih? Waktu masih banyak. Oh iya. Ya, karena Nabi melakukan di Muzdalifah. Closing statement, Dad. Baik, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, baru saja sudah dilaksanakan doa akhir wukuf bersama jamaah. Sejak dari jam 5 kami berada di tempat ini. Dan begitu syahdu seperti setiap setahun sekali. Karena tentunya ini adalah kebahagiaan dan realisasi syukur kita kehadiran Allah beradanya kita di Padang Arafah. Mudah-mudahan tentunya mereka dijadikan haji yang mabrur dan doa mereka dikabulkan, termasuk doa orang tuanya, keluarganya, anak cucunya, tetangga kiri kanan, saudara yang menitipkan doa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kedua orang tua yang sudah tiada barangkali di antara jamaah, bahkan orang tuanya yang sedang sakit, terbaring dalam sakit atau dimanapun, kami berdoa di sini. Bahkan untuk negara kami, kami pun berdoa agar diberikan pemimpin yang adil, yang menegakkan syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah doa kami untuk negara kami dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah Pak Selamat dari Telkom, barangkali bisa untuk wawancara, please deh. Pak, silakan. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Syukur. Ya Alhamdulillah kita semuanya lancar, sukses di Padang Arafah ini sehingga kita dapat melaksanakan dengan khusyuk kegiatan Padang di wukuf di Padang Arafah. Diawali dengan tangisan-tangisan sahwi tadi subuh dengan wukufnya, kemudian ditutup wukuf dengan tangisan-tangisan sahwi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi apa yang telah kita lakukan selama ini sampai dengan akhir hayat kelak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.